puncak gunung pada dibabat-babatin. Habis dah, habis. Kagak inget ntar kalau airnya habis lu cebok dari mana kagak ada air. Mas, kamera mana? Kamera apa? Ya kan mau ngambil kamera trap. Kamera di mobil? Di gimana harusnya bawa? Nanti kita nge-shootnya gimana? Emang sekarang? Ya iya tuh. Ya gak maju, Din. Maju, Din? Iya. Teteh sekarang mau ngambil kamera trap sama Judin? Deddy Mulyadi. Haji Udin, Deddy Mulyadi mah. Deddy Mulyadi mah anggota DPR. Aku tuh Pak Deddy Mulyadi. Haji Udin, gua taunya Haji Udin dia. Dia terkenal Haji Udin kalau di sini. Haji Udin? Iya. Tahu gua. Orang yang WhatsApp gua, Deddy Mulyadi, DPR, RI, Komisi 4, gitu. Kalau Haji Udin, siapa? Nah, situ kan yang tahu Haji Udin siapa? Haji Udin orang yang kemarin ngambil masang kamera trap. Oh, Judin Majalengka. Iya, Majalengka. Oh. Kalau dia terkenalnya di Yusuf, apa di Yusuf, di YouTube, Pak Judin. Oke, oke. Kalau di YouTube. Cuma rata-rata orang kenal dia itu kebanyakan Pak Judin. Kalau yang kenal Pak Haji Deddy Mulyadi, rata-ratanya orang-orang yang kenal. Ayo ambil kamera, ngapain malah masih di sini? Iya, Haji Udin gua dan mau. Oke. Selamat pagi teman-teman. Sekarang saya lagi ada di kawasan camping ground Bukit 99 Karawang di daerah apa? Di pegunungan Sanggabuana. Hari ini rencananya mau buka kamera trap sama salah satu pejabat yang cukup berpengaruh lah di Jawa Barat. Rencananya kita berangkat start mulai jam 8 bersama tim dari Karawang, tim dari Bogor, dan tim dari Depok termasuk saya sendiri. Dia nggak punya tempat, Pak. Hidupnya cuma di situ, paru-paru lagi. Istri yang satu istrinya paru-paru, yang satu suaminya paru-paru, dua keluarga. Obatnya apa coba, Pak? Minum napasin, Pak. Neonapasin? Iya, minum napasin. Iya. Saya mau buat dokter. Hah? Iya, Pak. TDC. Halo, teman-teman. Gue lagi jalan-jalan ke hutan. Pas di dalam hutan ketemu Pak Haji Udin. Wow. Tuh, ada Pak Haji Udin. Kalau saya sih taunya ini Haji Udin, soalnya sering nonton YouTube-nya. Orang-orang di Karawang, Purwakarta taunya Bapak Haji Udin. Enggak tahu siapa Bapak Haji Deddy Mulyadi, enggak tahu. Bukan gitu ya, Pak? Iya, Haji Udin dari Majalengka. Kita jajar. Bukan Pak Deddy. Itu Haji Udin. Pak Deddy. Pak Haji cek, Udin. Cek percakapan punya Deddy Mulyadi. Enggak, Haji Udin gua. Orang gua kenalnya itu Pak Haji Udin. Ya, Pak. Haji, Haji Udin. Tuh. Bukan Pak Deddy Mulyadi, Pak. Mulyadi anggota DPR. Nah. Itu salah, guys. Itu namanya Bapak Haji Udin. Orang-orang Purwakarta kenalnya Bapak Haji Udin. Bukan orang Purwakarta.
Haji Udin Majalengka. Semua orang Indonesia kenal Haji Udin. Gak ada yang kenal sama Pak Haji Deddy Mulyadi. Jadi yang benar Pak Haji Udin, Pak. Aku salah, ternyata Pak Haji Udin Majalengka. Bukan ya. Pak Deddy Mulyadi anggota DPR. Bukan, gak mengakui. Oh. Nah itu Haji Udin. Kalau saya taunya di YouTube, Haji Udin. Bukan gitu, Pak. Haji Udin. Nah, saya taunya di pemerintah di Senayan itu Pak Deddy Mulyadi. Kagak Pak Deddy Mulyadi udah. Haji Udin. Pak Deddy. Ayo kita paranin, tanya mana yang benar. Ya, Bang tanya. Iya. Kalau Pak Haji Udin kenal, Pak? Oh iya, kenal. Saya kalau siang Haji Udin. Oh, kalau siang Haji Udin. Kalau malam? Oh, ternyata kalau malam gitu loh. Kalau malam Pak Deddy Mulyadi. Oh, kalau malam tergantung panggilan. Kadang Robi, kadang Edi. Jadi kesimpulannya kadang siapa? Dulu. Kesimpulannya itu kesimpulannya Pak Deddy Mulyadi. Dari atas keibuan ke bawah kesebelasan. Kesimpulannya kalau di Senayan Pak Deddy Mulyadi, kalau di YouTube Pak Haji Udin dari Majalengka. Oh. Itu yang benar. Terserah yang menyimpulkan. Nah. Soalnya merdeka. Mak saya taunya Haji Udin. Oh iya, pasti. Aku mah di berita taunya Pak Deddy Mulyadi. Enggak ada yang kenal orang Depok.